Ini mesin cucinya tidak ada air yang masuk ya. Sedikit pun tidak ada air yang masuk ke dalam mesin cuci. Di dalam boxnya juga tidak ada. Ini mati total airnya. Ini saluran masuknya ada. Ini sudah saya bersihkan juga bagian filternya. Kalaupun bagian filternya kotor, setidaknya ada sedikit air yang masuk ya. Ini bagian dalam dan luarnya sudah saya bersihkan. Tetap tidak ada air yang masuk. Oke, saya cek dulu bagian dalamnya. Apakah mainboardnya ataukah inletnya? Ya, ini penampakan bagian dalamnya. Ini inletnya. Ini ada 3 buah katup air ya, elektrik. Saya cek tegangan masuknya, tegangan keran katup air. Coba di pause ya, tegangan hilang. Di start kan? Ada ya, 220 masuk di situ. Ya, di off kan lagi. Oke, saya coba lepas inletnya. Kemungkinan inletnya ini yang sudah rusak ya, perlu diganti. Ya, seperti ini inletnya. Jadi ini kran elektrik ya. Saya pastikan lagi dengan menggunakan avometer. Nyambung. Ya, ini dua inletnya nyambung ya. Ini satu aja yang mati. Oke, sekarang saya di toko spare partnya. Ini saya sudah belikan yang baru. Ya, saya pasangkan langsung ke boxnya. Saya rakit kembali ke mesinnya. Jadi tidak susah ya teman-teman. Ini saya juga pemula. Ya, pertama kali saya membongkar mesin cuci ini. Ya, saya tidak pernah memperbaiki mesin cuci sebelumnya. Kecuali hanya sebatas membersihkan filternya saja. Oke, waktunya pengujian. Ya, mantap teman-teman. Airnya sudah bisa masuk ya. Oke teman-teman, mesin cucinya sudah saya rapikan. Casingnya sudah saya pasangkan, waktunya dites oleh pemakainya.
Wah, mantap katanya. Mbaknya senang sekali karena airnya sudah bisa masuk. Ya, demikianlah video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.